Semua yang benar itu pikirkan, karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu, kepo-kepo yang Tuhan tidak suruh akan menjadi toksik untuk pertumbuhan kita sendiri. Akan membuat kita tidak fokus orangnya, tidak konsentrasi, makanya ini. Semakin dalam, ajar kami mengasihimu dengan segenap hati, segenap akal budi pikiran, segenap kekuatan, dan kehidupan. Ajar kami sungguh-sungguh cinta padamu, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Sampaikan firmanmu, kami mau dengar-dengaran dengan roh Tuhan, pakai hambamu sebagai penyambung lidah bibir, sembunyikan selalu di balik salibmu yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat sama-sama satu ayat saja, Filipi pasal 4 ayat 8, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus menceritakan, menggambarkan pikiran yang dipenuhi Roh Kudus. Loh, katanya kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hati itu bukan jantung. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita taruh tangan di dada. Sebelah kiri, karena itu jantung kita. Tahukah bahwa hati itu bukan hanya di dada kita sini, atau perasaan kita. Pikiran kita adalah bagian dari hati. Makanya hati-hati apa yang kau pikirkan. Misalnya kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, gak mungkin gak, hatinya pasti membenci. Pikirannya kalau dipenuhi dengan hawa nafsu, hatinya pasti kudu mau selingkuh. Gak bisa gak? Let me tell you that your heart and your head, bahwa hati dan pikiranmu itu tak terpisahkan. Pikiran Anda itu bagian dari hati Anda. Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Juga salah satu cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itu surrender your heart. Serahkan hatimu kepada Kristus. Serahkan lagi. Serahkan setiap waktu. Kalau memang harus perang, peranglah. Karena sampai kapanpun, selama manusia hidup, selama kita masih hidup di bawah kolong langit atau di bawah sorga, akan ada peperangan rohani terjadi. Pikiran yang salah harus kita lawan. Ini bukan pikiran positif loh ya. Bukan pakai pikiran positif untuk melawannya, tetapi pakai pikiran Kristus, yaitu firman. Selama kita hidup, ini tetap ada menjadi medan peperangan aktif. Sampai kapanpun juga, bahkan seorang hamba Tuhan pun kalau tidak jaga pikiran bisa jatuh. Orang baik dan benar pun bisa salah. Berarti tidak ada cuti, tidak ada liburan yang namanya jaga pikiran. Malah justru kalau kita lagi liburan, musim liburan anak-anak sekolah, jalan-jalan kemana, jaga pikiran. Biasanya di situ kita lengah. Makanya itu Tuhan mengajarkan kepada Yosua di Perjanjian Lama. Dia berkata, kamu harus renungkan firman itu. Kemanapun kamu pergi supaya beruntung, jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Bahkan pemazmur berkata di mazmur pertama, renungkan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Kalau kita gak jaga pikiran kita, segala sesuatu bisa runtuh loh. In order supaya kita bisa membangun hubungan yang sehat, bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan orang-orang yang ada di hidup kita, pikiran kita harus benar. Sulit sekali membangun hubungan yang benar kalau pikirannya gak benar. Sulit untuk bisa pacaran yang kudus menuju ke holy matrimony atau pernikahan kudus kalau pikirannya tidak kudus. Sulit berbisnis dengan orang yang pikirannya mau ngeciak. Melulu mikir duit, melulu gak mikirkan win-win solusi, saling menguntungkan. Saya kalau kerja sama orang itu, saya juga mau dia untung lah. Saya gak akan semuanya seenaknya atau pikiran saya itu betul, pikiran saya itu long term atau jangka panjang. Saya ingin semua diberkati. Tapi kalau orang pikirannya curang, celaka lah kerja sama orang itu. Gak mungkin sebuah kemitraan, gak mungkin namanya partneran atau kongsian itu bisa jalan. Kalau pikiran kita salah dalam pelayanan, gak akan tumbuh tuh iman. Mau pindah gereja 1001 juga sama saja. Pikirannya salah. Sudah punya trauma, memikirkan bahwa gereja pasti begini, keuangan gereja pasti begitu. Hanya karena dia pernah dikecewakan, bukan berarti semua gereja sama. Demikian pula semua hamba Tuhan atau semua orang Kristen di dunia. Selama pikiran kita ini patronnya masih wrong, salah,
kita gak akan bisa jauh dalam pemakaian Allah. Jadi ini penting sekali. Tapi kita akan baca, sebenarnya totalnya kalau saya hitung tadi, di ayat 8 ada 7 buah pikiran orang Kristen yang benar. Inilah buah-buah Roh Kudus dalam pikiran seseorang. Ini buah-buah Roh Kudus dalam karakter, kita tahu kan di Galatia 5:22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, semua. Tapi ini adalah buah-buah pikiran kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hati seseorang. Yang kita baca dulu, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Katakan semua yang benar. Jadi gini ya, di zaman hoax ini, segala sesuatu seolah-olah kebenaran. Pokoknya siapa yang memberitakan pertama-tama, itu selalu benar. Jangan terburu-buru kalau kita gak jelas itu betul atau salah. Kecuali kalau itu firman Allah, kecuali kalau kita lihat sendiri langsung di depan mata, gak bisa disangkali. Tapi kalau itu bentuknya informasi, jangan lekas-lekas kaki itu bergegas ke dosa, lalu tancap gas, lalu langsung forwardkan kemana-mana. Jangan-jangan kita menjadi corongnya setan. Saya, kalau saya terima informasi, saya pilih-pilih siapa yang jadi informan. Saya pasti akan pertimbangkan sumbernya siapa. Kalau itu berita yang sah, itu pun saya harus uji dulu, karena kita tahu sekarang berita pun bisa digoreng. Bodohlah orang yang terima kabar langsung. Kita belum tahu benar salahnya, belum tahu validasinya, verifikasinya, belum tahu keabsahannya, langsung kita akan forward-forward. Udahlah, mari kita itu sehat. Menjaga pikiran sendiri itu harus tahu batas. Kita tahu bahwa apa yang menjadi urusan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita di depan Tuhan, dan apa yang menjadi bagian kita, jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Semua yang benar itu pikirkan, karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu, kepo-kepo yang Tuhan tidak suruh, akan menjadi toksik untuk pertumbuhan kita sendiri. Akan membuat kita tidak fokus orangnya, tidak konsentrasi. Makanya itu, semua yang benar ini adalah saringan atau sensor yang saya pasang untuk hidup saya. Apapun yang masuk dalam pikiran saya itu harus melalui sensor ini. Is it true or not? Kalau saya gak yakin, saya akan masukkan dalam sorokan pikiran. Nanti kita lihat lagi. Saya gak gampang-gampang memberikan iman kepada suatu berita jikalau itu sifatnya tidak jelas arahnya. Yang pertama, semua yang benar itu artinya pilihlah yang objektif. Kalau masih belum objektif, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Dapatkan faktanya dengan betul dulu. Kita belum bicara soal kebenaran loh ya, firman ya. Fakta. Get the facts right. Terlebih dahulu. Ya, dapatkan dulu bukti yang perlu. Jikalau itu memang urusanmu. Saya punya satu prinsip yang aneh mungkin bagi beberapa orang. Kalau saya tidak dengar sendiri, saya lihat sendiri, saya gak percaya. Kecuali apabila yang ngomong sama saya adalah informan yang saya sudah percayai. Orang-orang yang sudah membuktikan buah-buah rohnya dan membuktikan hidupnya. Orang seperti itu tidak akan ngawur. Saya taruh percaya. Anak-anak saya percaya sama kami. Kalau papa mamanya ngomong, karena mereka tidak pernah kami racuni. Dari sejak kecil mereka dididik dalam takut akan Tuhan, dan mereka melihat hidup kami tidak berstandar ganda. Jadi mungkin dengan orang-orang seperti itu, bukan hanya orang tua, tapi juga bisa bicara tentang 1-2 orang, 3-4-5 orang yang ada di sekeliling kita, yang kalau mereka bicara itu sudah setengahnya saya tutup satu mata. Ya, Pastor Yu, Pastor Sam, Pastor Pak Sam, Pastor Mil contohnya, kalau ngomong sesuatu sama saya ini begini-begini, saya gak lihat sendiri pun, saya akan tutup sebelah mata, saya akan pertimbangkan perkataan mereka. Karena saya kenal mereka. Karena itu semua yang benar itu selalu pikirkan. Bahkan saya belum sampai ke sensor ini loh ya. Apakah itu perlu sekalipun itu benar? Perlukah kau pikirkan? Harus melalui saringan pertama. Objektivitas. Pikiran saya itu gak mau diisi dengan hal-hal iseng. Hidupku terlalu berharga. Makanya itu saya ajarkan jemaat untuk Anda menghargai hidup Anda sendiri. Jangan kasih pikiranmu itu untuk keisengan, untuk segala sesuatu yang sifatnya abu-abu. Banyak loh yang perlu dipikirkan. Ngapain pikirin yang begitu-begitu? Semua yang, itulah ada lagunya GMS Live 2 dulu ya. Semua yang benar. Na 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 na. Pikirkan semua itu, semua yang benar. Apakah objektif? Lalu kemudian semua yang mulia, yang benar aja nggak semua gua pikirin, karena nggak ada urusan.
Semua yang benar itu satu. Semua yang mulia dua. Nah, pertanyaan apa artinya pikiran yang mulia? Semua yang mulia itu segala sesuatu yang berkualitas. Saya tidak akan mikirin kejelekan orang kecuali saya berada di posisi atau lokasi yang strategis untuk mengubahnya. Saya lebih suka memikirkan sesuatu yang berkualiti. Sesuatu yang berkualiti. Baik itu suatu fakta yang perlu saya ketahui, karena saya akan punya, itu akan menjadi capital atau menjadi modal untuk saya nanti mengambil keputusan yang lebih baik. Saya juga lebih suka mikirkan fakta yang begitu, atau kalau memang saya harus mikirkan sesuatu yang sifatnya negatif, kalau saya mikirnya dari sisi quality, saya bukan berada dari pihak orang yang entertain atau memanjakan berita-berita buruk itu. Saya akan menaruh diri saya sebagai bagian daripada solusi cerita, bukan jadi menambah permasalahan. Kualitas itu adalah pilihan. What you do with the news you receive. Pikiran kita itu selalu fungsional. Gak ada keisengan di dalamnya. Apakah yang kupikirkan ini berkualitas atau tidak? Misalnya bukan soal kebenaran firman, tapi bicara tentang kebenaran fakta. Ada 1001 fakta, mungkin 101 itu ada di dalam jurisdiksi atau wewenang saya. Saya akan pikirkan 101 itu dengan pikiran yang mulia. Kualitas, apakah yang kau pikirkan itu berbobot tidak? Lalu bertujuan apa? Kita semua harus purpose driven, harus didorong dengan nafas tujuan. Hidup itu singkat, kita tidak bisa tahu segala sesuatu. Ketika seorang manusia ingin tahu segala sesuatu, disitulah puncak masalah atau permulaan problema. Ketika mereka memetik dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, ketika manusia ingin menyelidiki Tuhan dan itu dihasut setan, Hawa berkata, diberitahukan, bukankah Tuhan berkata begini? Enggaklah, Tuhan kali kepingin kamu tidak happy, ambil freedom atau kemerdekaanmu. Sebab Tuhan tahu detik kau makan buah ini, bukan kamu mati, kamu tahu segala sesuatu. Manusia sok tahu, dimakanlah, malah justru sadar, menyadari ketelanjangannya dan jatuh dalam dosa. Ketika kita mencoba untuk tahu segala sesuatu, di situ mungkin kita jadi punya masalah. Kenapa? Masalah yang tidak perlu. Padahal hidup ini sudah banyak permasalahan. Ya. Dan kita tahu kalau kita tahu bahwa kita itu hidupnya pendek, singkat saja. Janganlah kita itu penasaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi kadang-kadang pemikiran yang mulia itu juga muncul sebagai strategi. Saya tahu problemanya, saya sudah assess problema itu, saya sudah survei, ya, the who siapa, the what apa, why-nya biasanya saya tidak akan ngerti mengapa. Saya lebih cenderung tertarik dengan the how atau bagaimana, who siapa, what apa, lalu where di mana. Saya dapatkan informasinya secukupnya. Dan pikiran yang mulia itu selalu akan memikirkan strategi bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan dalam situasi dan kondisi itu. Semua yang benar itu bicara tentang fakta, semua yang mulia bicara tentang strateginya. Dari hati yang mulia keluar perkara mulia. Dari hati yang dihuni Roh Kudus akan muncul perkara-perkara baik dari sanobarinya. Tidak mungkin air asin keluar dari sumber air tawar. Demikian pula sebaliknya. Pohon anggur tidak akan mengeluarkan semak belukar. Semak tidak akan tiba-tiba muncul anggurnya atau buah arah. Saya menekankan sesuatu di sini bahwa kalau kita jaga hati dengan segala waspada, kita hanya tertarik sama perkara-perkara mulia. Orang itu kalau gak jaga hati, nafsunya itu sama sampah. Pikiran-pikiran yang selokan itu yang dia cari terus, yang gelap-gelap, yang geje, gak jelas itu, wah, itu pasang telinga. Kalau ada orang ngomong, lu tahu gak ya gosip terakhir? Yes. Menjaga hati dengan segala waspada itu ada tindakan nyatanya. Kalau orang berkata, lu tahu gak gosip gini? Selalu tanya, tunggu dulu sebelum kamu cerita sama aku, apa urusanku dulu di ini? Oh, kamu kan papanya. Oh, oke, aku perlu tahu itu, anakku kok. Ini kan
kasihan bangsa Indonesia misalnya. Oh iya, seperlunya, tapi pastikan sumbermu benar. Oke, kita harus berdoa. Dan kalau saya berada di posisi secara profesi untuk melakukan sesuatu, so pasti, saya pasti akan melakukannya. Sedikit ketimuran nih, so pasti. Saya kalau mau diajak ngomong seseorang yang, saya selalu tanya dulu, tunggu, apakah aku perlu tahu? Saya enggak mau import sesuatu di sini. Karena tahu enggak, fruit of the thought always begins with food you allow into your thought. Buah dari pikiranmu itu selalu bermula dari makanan yang kau izinkan masuk dalam pikiran. Input mempengaruhi output. Nah, kalau saya makan sampah terus, masa mungkin jadi itu rohaniku? Semua yang mulia itu bicara tentang kualitas, bobot, tujuan pikiran. Lalu kemudian semua yang adil, katakan adil. Adil di sini fair. Pikiran kita itu, apa yang kita pikirkan itu selalu mikirkan begini loh. Is it fair or not pikiran ini? Fair enggak? Adil itu fair. Keadilan, justice. Selalu amalkan satu ayat yang Yesus ajarkan. Ini kan Paulus ya, nanti kemudian perkembangan. Tapi Yesus kasih fondasi. Dia berkata, lakukan kepada orang lain yang kau harapkan orang lain lakukan kepadamu. Bahasa Inggrisnya itu namanya the golden rule. Peraturan emas. Jangan mikir gitu. Kalau sana gak mau dipikirkan demikian sama orang lain. Jangan gitu. Ya. Bahasa Hokiannya, bu, gitu loh. Jangan demikian. Don't do it. Is it fair or not? Selalu timbang. Aku fair gak ya mikir gini ya? Aku fair gak ya? Ketiga, keempat. Semua yang suci. Katakan suci. Suci di sini bukan kebenaran manusia. Ini bukan kebenaran agamawi. Suci di sini bukan sok suci. Ada orang yang gak mau nonton, gak mau baca, enggak mau nonton TV, ya enggak apa-apa kalau memang imanmu menyuruhmu begitu. Tetapi itu enggak garansi loh. Suci di sini artinya pikirkan hal-hal yang alkitabiah, karena tidak ada kesucian di luar firman. Think what is biblical. Think of what is biblical. Whatever is biblical, think about those things. Pikirkanlah semuanya itu. Kata suci di sini righteousness, the righteousness of God. Kebenaran Allah. Selalu pikirkan yang alkitabiah. Kita semua punya pertanyaan, I know. Menurut saya kalau sampai saya punya pertanyaan, kemungkinan kecil semua di sini bisa menjawabnya. Tapi kalau kita izinkan diri kita penasaran tentang hal-hal yang di luar kapasitas kita untuk tahu, kita nanti akan frustrasi sendiri. Pikirkan yang suci itu pikirkan yang alkitabiah. Is it biblical or not? Aku bisa enggak ya lepas dari belenggu ini? Firman Tuhan berkata apa? Aku dapat melakukan, aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Daripada kita itu entertain pengakuan iman yang salah, kita ngomong sesuatu yang enggak jelas dan tidak berbuah apa-apa, kan mendingan kita renungkan firman dan mengakui dengan mulut kita. Aku merasa seperti ancur-ancuran, sudah rasanya gak mungkin bisa lalui masa ini, musim ini di hidupku. Tapi Tuhan berkata, ketika aku lemah, Dia kuat, supaya kuasanya ternyata sempurna dalam kelemahanku. Ingat ya, perkataanmu akan mempengaruhi imagery, apa yang kau bayangkan dalam pikiran. Waktu Anda berkata, jadilah terang-terang jadi. Tapi kalau Anda mengeluhkan terus-terus, bukan terang yang jadi, kegelapan yang masuk dalam hatimu. Aku tahu, Tuhan berkata, dalam kelemahanku, kasihnya, kasih karunia-Nya, kuasanya menjadi sempurna. Pikirkan yang suci, pikirkan yang alkitabiah, yang biblical. Ada orang mencoba menyelidiki. Pernahkah Anda berada di CG di mana ada orang itu yang selalu mau belajar tapi gak pernah belajar apa-apa? Tanya melulu, oke sih tanya. Tapi tanyanya itu seperti Tuhan didudukkan di kursi terdakwa, Dia jaksa. Ayo jawab, ayo jawab. Tuhan gak pusing, hamba-hambanya yang pusing.
Sekali-kali dibalik deh, you yang didudukkan di sana. Ayo kita lucuti orang ini. Tanya tentang banyak hal dalam hidupnya, dia gak akan bisa jawab. Boleh gak kita penasaran mau tahu? Boleh, tapi dari hati yang haus. Bukan dari hati yang ragu. Karena kita orang beriman pada Tuhan. Dari hati yang haus. Hati haus. Saya ini orangnya penasaran. Paul. Tapi suatu hari saya bertobat. Karena saya tahu pikiran saya itu cuma segede ini. Tuhan itu besarnya tak terhingga. Jadi saya berkata, mulai hari ini, rasa penasaranku akan aku giring. Dimulai dari hal-hal yang berkenaan dengan hidup saya. Hal-hal yang memang merupakan tanggung jawab saya dan pertanggungan jawab saya kepada Tuhan. Dari hal-hal itu aku akan bertumbuh dan bertanya. Saya baca Alkitab bukan seperti orang Farisi, coba selidiki. Saya baca Alkitab dengan maksud untuk menyelidiki hati. Dari situ saya tahu banyak. Malah saya bisa mengajarkan hari ini. Waktu firman-firman yang dibaca oleh orang, mereka gak lihat. Saya bisa lihat spion yang tersembunyi bagi mereka. Bukan karena saya pintar, tapi saya beranjak dari kehidupan yang saya serahkan. Pengetahuan itu demi pengenalan. Pikiran ini tertib jadinya. Sungguhan. Makanya saat hari ini saya tidak terlalu tertarik untuk berdebat. Saya berdebat jikalau diperlukan. Suatu hari saya pernah makan bersama-sama dengan sekelompok orang. Ada orang yang menyebut Yesus, enggak. Sebut Yesus beginilah, begitulah. Padahal enggak tertulis dalam firman. Dan mereka spekulasi yang dihiasi dengan opini-opini orang-orang berdosa yang enggak takut akan Tuhan. Saya tahu bahwa ini enggak bisa lari dari debat ini. Malah justru saya cemplungkan diri. Saya langsung angkat tangan dan berkata, Pak, langsung saya debat singkat. Dan ternyata lumayan ya, kalau memang kita perlu berdebat, Tuhan kasih hikmat. Dalam sekejap padam itu, saya kasih faktanya, logikanya dari firman, dan kasih sesuatu kata-kata hikmat yang dia tidak bisa tentang. Berhentilah perdebatan. Berhenti perdebatan. Yesus tidak terpojokkan, dia gak percaya itu urusan dia. Tapi Yesus tidak dihina di meja itu. Tapi saya tidak tertarik, debat demi berdebat. Kalau Anda baca Alkitab, karena Anda mau menyelidiki Tuhan, Good luck. Tapi kalau Anda membaca Alkitab supaya Tuhan menyelidikimu, I think you don't need luck. You're already in God's goodness. Anda sudah berada di dalam kebaikan Tuhan. Semua yang suci, pikirkan yang Alkitabiah. Pokoknya kalau enggak Alkitabiah, ngapain gue pikirin? Kalau enggak mulia, gini loh, fakta itu semua terbeberkan, tapi saya enggak perlu tahu semuanya. Semua yang mulia itu artinya, pikirkan yang perlu saja. Emangnya ya tahu itu informasinya betul. Emangnya sepenting itu harus gua pikirkan. Emangnya sepenting itukah? Hidup kita singkat. Kalau byte kita, kalau memori kita sudah diambil untuk perkara-perkara yang enggak perlu. Nanti kalau Tuhan memerlukan byte-nya, megabyte atau apa namanya, lebih besar lagi, kita sudah kehabisan memori. Sedangkan Tuhan mau bekerja sesuatu yang mata kita tidak pernah lihat, telinga belum dengar, yang belum pernah kita bayangkan. Tuhan perlu kapasitas. Tuhan perlu kapasitas pikiran dan kapasitas hati untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam hidupmu. Tapi kalau itu sudah diisi, tidak ada tersisa lagi ruang untuk Tuhan. Seharusnya kebaktian satu tadi diterapkan. Tidak, seharusnya sebaliknya, tidak ada tempat tersisa bagi dunia. Tapi kalau kita sudah dipenuhi dengan pikiran duniawi, tidak ada tempat tersisa untuk Tuhan. Bagaimana Allah mewahyukan sesuatu? Sekalipun Allah mewahyukan itu, antenamu gak nyala. Gak akan nangkep FM-nya Tuhan. Lalu kita berkata, kenapa orang-orang lain disertai Tuhan, aku tidak? Pasang antena, saudara. Kenapa hidupmu kau penuhi dengan sampah? Sampah pikiran. Dan Tuhan tidak bisa bicara lewat pikiranmu. Tuhan tidak bisa bicara lewat hatimu. Tuhan sayang orang yang tidak, orang yang sakit jiwa. Misalnya orang yang sampai berujung gila. Saya pernah loh melayani salah satu beberapa orang di antara mereka. Percuma Anda mau ngomong firman sama mereka. Anda harus doakan untuk mujizat supaya mereka waras, ya kan? Itu untuk orang yang sudah betul-betul gila ya. Ini bukan orang yang tertekan, orang yang stres, bukan ya. Untuk orang yang sungguh-sungguh gak waras. Sudah ngomong sendiri, sudah telanjang bulat. Percuma. You mau ngomong apapun rencana Tuhan, dia sudah gak punya kapasitas. Pikirannya sudah milik setan, hatinya juga. Kita harus doakan supaya Tuhan memberi mujizat, yaitu buat dia waras. Makanya Yesus tidak ajak dialog orang yang kesurupan di Gerasa itu. Tuhan usir dulu legion dari situ.
Setelah pakai pakaian, baru Tuhan beritahukan, inilah rencanaku, kamu pulang, kamu jangan ikuti aku seperti para rasul ini. Kamu kembali ke Dekapolis, the 10 cities atau 10 kota itu, beritakan bahwa Tuhan baik. Go back, kembali ke profesimu sebelum kamu sakit jiwa. Go back to that. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa memulihkan orang yang paling ujung sana, bahkan gila. Mati pun kubangkitkan, Lazarus namanya. You see, kalau hatimu sudah dikuasai dan lama-lama pikiranmu juga sudah kau serahkan. Perangnya kan tarik tambang. Waktu belum diserahkan penuh, tarik saudaraku. Sebab kalau sudah di sebelah sana, apapun rencana Allah, Anda sudah punya kapasitas untuk mengalaminya. Ini loh medannya. Semua yang suci, lalu semua yang manis. Katakan semua yang manis. Semua yang manis itu berbicara tentang apa? Semua yang manis itu berbicara tentang segala sesuatu yang membangun. Orang-orang bilang gini sih, apa yang manis itu adalah apa yang sejuk di dada. Adem ya. Ada orang berkata adem ya. Adem ya kalau dengerin si A bicara. Adem ya kalau berada di keluarga itu. Adem ya, adem. Manis ini bukan berarti cuman yang manis-manis doang. Enggak loh ya, kadang-kadang kita perlu menegur. Menegur itu juga tugas yang mulia. Mengoreksi. Kita juga perlu lakukan itu. Jadi bukan cuman hanya yang baik-baik saja, yang manis-manis doang. Kadang-kadang perlu namanya pahit manis. Kadang-kadang perlu itu. Tetapi kalau kita memang harus mengoreksi, kita harus menegur, kita lakukan itu dengan kasih. Manis itu attitude-nya, sikap hatinya. Segala sesuatu yang adem, pikirkan semua itu. Semua yang sedap didengar, coba lihat tadi. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya kasih yang berikut ini, yang terakhir, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang senang kalau mendengar orang lain diberkati. Senang mendengar orang lain ditolong. Mata jangan lihat keselokan tapi jalan raya Tuhan. Kalau lain ditolong saya juga terapkan sikap hati, attitude seperti itu. Yang sedap, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji itu bukannya testimonial. Bukannya kesaksian. Daripada kita dengarkan suara setan yang terus lewat-lewat di pikiran, kenapa enggak lihat aja banyak tuh kesaksian bahkan di sosial media gereja. Ini gak bisa dapat keturunan, Tuhan kasih. Itu sedang bergumul dalam hutang piutang, bagaimana cara dia keluar. Baca dong yang perlu. Baca yang perlu. Tidak semua yang viral itu membangun. Meskipun ada yang membangun di antara hal-hal yang viral. Uji dengan kebenaran. Tapi Anda harus cari source atau sumber-sumber yang bagus. Anda harus cari sumber-sumber yang adem. Carilah sumber-sumber pikiran yang disebut kebajikan. Dan yang patut dipuji atau yang memuliakan Tuhan, yang mendatangkan pujian. Itu kan bicara tentang kesaksian. Orang ini stres, gimana dia keluar? Cari tahu dong. Isi penuh dengan itu. Isi penuh dengan itu. Pasti ngaruh. Pasti berpengaruh. Ingat, input mempengaruhi output. Ya. Anda kalau lihat ada anak kecil yang suka. Itu mungkin tontonannya. Anda jangan hanya tegur anaknya. Coba cari sumbernya, dari mana dia ya kan? Atau kekerasan dalam rumah tangga, wah lebih parah. Segala sesuatu yang masuk pasti pengaruh keluar. Jadi gampang, kalau pikiran Anda mau digiring ke arah kemenangan, cari berita-berita atau laporan-laporan kemenangan yang mirip dengan Anda situasinya. Anda belum menang tapi mereka sudah. Kenyangkan dirimu dengan itu, pastikan nanti pasti pengaruh. Pasti pengaruh. Cari testimoni. Sebab firman Tuhan berkata di kitab Wahyu, oleh darah anak domba Allah. Dan oleh apa? Kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Firman itu gunanya menjadi makanan. Firman itu menjadi remah. Iman timbul dari pendengaran. Iman tidak timbul dari kesaksian. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi kesaksian itu boosternya. Bus langsung. Saya pernah sekali letih sekali, jarang-jarang sih, tapi dengan konsulta dengan nasihat dokter, dia di dalam jemaat, saya dikasih vitamin, infus vitamin, langsung seger memang, langsung seger. Padahal tadinya sudah kayak mau mampus, sudah kayak mau pingsan.
Kadang-kadang kita perlu booster. Gak selalu sih, saya lebih bergantung pada makanan yang sehat, gaya hidup yang sehat. Tapi sekali-kali booster, kesaksian itu perlu. Di saat kau ada di bottom line di bawah, booster yourself. Semua yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau enggak, nanti yang lebih keras adalah suara pikiranmu yang salah. Semua yang benar, semua yang mulia. Tapi yang pasti ya, waktu saya baca ayat 8, Paulus sama sekali, catat ini, tidak mengajarkan orang Kristen berpikiran positif saja. Loh, berarti apa Pastor Philip? Kita berpikiran negatif? Ya enggak. Tapi enggak pernah firman Tuhan itu mengajarkan berpikirlah positif. Hati-hati hari ini beredar pengajaran di gereja-gereja khususnya di sebelah barat dunia. Banyak sekali gereja-gereja yang cuma menawarkan pikiran positif. Kita jangan terpancing ke sana. Gereja ini harus selalu mengajarkan, meneladankan, mempraktekkan, mendemonstrasikan pikiran yang lebih tinggi. Di mana Kristus ada, Kolose katakan, think about those things that are higher. Bukan pikiran positif saja, tapi mengimpor pikiran Kristus secara sengaja. Pikiran Kristus kadang-kadang tidak masuk akal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bukan pikiran positif. Orang dunia bilang kita gila. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan memiliki bumi. Di kitab perjanjian lama, orang yang lemah lembut bisa menguasai kota lebih daripada para pahlawan yang gagah perkasa. Itu bukan pikiran positif. Itu pikiran mujizat. Itu bukan positif. Karena positif gak mikir situ. Positif mikir ya sudahlah, lihat sisi baiknya. Kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau Tuhan suruh kasih, aku kasih. Aku tahu berkatku datang dari Tuhan. Dia jadi pembenci, aku pemberi. Buktinya dia penampar, dia tampar pipi kiri. Pipi kananku, sorry. Aku pemberi pipi kiri. Lu mau jadi pembenci, jadi hater, itu urusan lu. Aku akan selalu jadi lover. Aku akan selalu jadi fighter. Aku akan selalu berjuang untuk kebenaran di dalam jiwaku. Apa yang bisa kutawarkan pada orang-orang yang kukasih? Kalau aku sendiri dalam diriku tidak bersih. Kalau aku bersih, aku bisa bersihkan nanti. Tuhan akan pakai aku menjadi kesaksian. Bapak, ibu, saudara, pikiranmu itu bukan pikiran positif. Itu firman yang jauh lebih tinggi. Pikirkanlah perkara-perkara di mana Yesus ada di samping kanan Allah Bapa. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, adem di dada, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba lihat kanan kirinya sekarang, katakan stop berpikir aneh-aneh. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on guys, everybody, mari kita semua bangkit berdiri.